Kalau di kambing apa domba di ruminansia kecil itu ada beberapa teknik dalam pemeriksaan kebuntingan ya. Di era tahun 70 sampai 90 itu menggunakan rods. Jadi rods itu seperti apa itu kayak ya kayak pipa besi gitu ya. Jadi dimasukkan ke rektum kayak paralon gitu atau sejenis ya kayak pipa lah gitu. Jadi kambingnya itu dibalik. Kemudian disongkel gitu. Jadi untuk mengetahui di situ ada pemberat atau tidak. Itu cara satu. Cara dua itu dengan menggunakan palpasi rektal dengan jari. Jadi dimasukkan rektal, tetapi tangan ini untuk mengangkat gitu. Itu ada. Terus kemudian saya dapat di kampus tahun 2000-an itu adalah dengan hanya mendeteksi bunting saja bahwa dengan menahan mulut. hidung terus kemudian dia pipi. Nah, dia di situ logikanya paru-parunya membesar, diafragmanya membesar, kedesek mundur, menekan vesika baru pipi. Itu dulu gitu. Nah, yang ini nanti kita palpasi tangan ya. Jadi pertama kita palpasi tangan, terus kemudian kita USG. Jadi palpasi abdominal saja gitu. Pakin semua kambing juga boleh. Nah, ya, prinsipnya adalah ini. Prinsip ya. Jadi ini ada tiga bagian. Di mana yang di sini? Kalau kita selangkangan di sini, mepet di sini ya. Kita sambil buka gini, dan ini jarinya dimainkan nanti. Ya. Di sini tarik munggah begini. Ya, kayak palpasi kucing anjing itu sama, gitu ya. Kalau terasa berarti di sini adalah 2 bulan. Ya. Kalau sudah ada di legok lapar, mana legok lapar? Ya. Di tengah-tengah legok lapar ini kalau kita palpasi di persis di sini, kita naikkan di sini, kita kerasa ya, itu 3 bulan. Yang 4 bulan berapa sih kebuntingan anu berapa lama? Kalau 4 bulan berarti di belakang sternum. Sternum itu tulang belakangnya. Nah, kalau 4 bulan berarti ada di sini. Nah, ini harus ditekan sama dinaikkan. Jadi kita akan merasakan ini grenjel-grenjelnya itu. Nanti silahkan tumpahin semuanya. Itu ya modelnya gitu ya. Dan kalau USG jadi nggak motor lagi dengan ambil ya. Tolong ambilin tolong. Belajar dong. Diambilin nggak? Nama jeli om. Jeli jangan lupa. Bukan jeli. Ini lagi. Oh, lagi menyusui ya? Tuh, anaknya sudah disapi, Pak. Oh, anaknya sudah disapi. Jadi ini berapa bulan ini habis beranak? Ini sudah 5 bulanan lebih. 5 bulan habis ya, beranak? 6. Oh, belum dikawinkan lagi tuh? Belum. Apa sudah sengaja? Bisa, apa sengaja? Iya, sudah tua. Oh, karena sudah tua. Ya, katanya mau dikeluarin, Pak. Oh, di upkir ini. Saya izin ambil videonya ya. Oh, ya guys, ini kambingnya mau diapkir. Kita mau palpasi rektal, membedakan yang kosong sama yang bunting. Kalau kita langsung ke yang bunting, nggak tahu yang kosongnya gimana, nanti susah juga. Guys, kita lanjutkan. Oke ya, ini guys. Baru ini aja, Pak. Indukan bur. Bur. Ini lagi pada bunting. Bur. Ini bur juga. Iya. Ini guys. Itu guys. Ya, jadi bur, indukan bur. Nah, jantan. Oh,
Sebenarnya pesan untuk minta proknya yang lain itu bisa, tapi salesnya sudah nggak tahu nih, pesan lama itu bisa. Ini bisa ini. Ya, pakai nanti yang satu lagi. Jadi nanti saya tunjukkan modelnya. Pipa, pipa. Ada yang bawa. Di bawah ada. Ini buat masukin ini. Wah, ada pipanya untuk menambah. Biar bisa masuk. Nyorong dalamnya. Ini rekal juga untuk menambah. Orang bisa juga ya? Bisa. Jadi kita bisa menggunakan probe linear ini. Jadi dimasukkan, kemudian kita putar, ya. Jadi masukkan, putar di arah sebelah kanan. Atau kalau tangan kita nggak nyampe, berarti butuh alat bantu. Nah, saya ada vesika. Nah, setelah ada kosong vesika ini, nanti ada putih. Setelah itu adalah uterusnya. Jadi silakan diputar ke kanan, ke kiri. Nonton di sini aja. Lihat dari video. Jadi bisa permukaan dari sini ya, dari sini sampai ke sini. Nah, kita melihat ukuran, tapi kalau ternyata masih kecil, berarti mepet di sini. Boleh juga kakinya diangkat satu. Ya. Monggo saja nanti teman-teman untuk menggunakan. Yuk kita coba lihat. Enak ya. Lihat dari HP-nya teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Penting ya bulan. Ada ini yang tadi itu ada. Kalau ada gelasnya sekalian nanti. Di kambing sama domba itu gini. Kalau kita pakai USG terus ada yang gerak-gerak duk-duk-duk itu sudah ngetik. Jadi gambarnya nggak begitu lah, tapi kok ada getaran-getaran duk-duk-duk itu sudah jantung. Getaran dari? Iya jantung. Maksudnya di sini. Jadi tanpa ada yang gerak-gerak-gerak itu berarti sudah. Mudahnya itu di sini. Baleni lagi pak. Baleni. Belum kok, belum. Saya tak buang. Baru cerita. Uangnya dulu di dalam. Karena kita sampai hampir jam 12 nanti silakan mencoba banyak buat kan Pak bersihin ininya biar enggak ganggu tesisnya. Saya dikeluarin dulu. Saya mau.
Orang ditarik kan saya dilepaskan Jadi kalau kena cek enggak nampak begitu. Bukan yang atasnya. Itu kafumnya. Itu kafumnya. Nah itu fetus itu. Nah, itu kan di atas tulang pelvis toh. Kalau kecil kan tampilannya gitu. Demikian tadi pelatihan ataupun bimbingan teknis pemeriksaan kebuntingan pada kambing dan domba. Pemeriksaan kebuntingan baik menggunakan cara manual yaitu palpasi abdominalis maupun menggunakan USG yang dibimbing oleh dokter hewan Jumaryoto. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hewan Jumaryoto dan terima kasih juga kepada semua tim penyelenggara bimbingan teknis ini yang berasal dari Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Oke, terima kasih sobat semua yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Jangan lupa juga tonton channel Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari berikut ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Oke, terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.